Jumpa lagi dengan saya, pemirsa, dengan Eko Susanto Channel. Salam tani untuk para pekerja tani atau yang berprofesi sebagai tani. Kalau yang bukan para petani, salam sehat saja. Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi video mengenai telung tak atau tiga tak. Kalau kita tulis tiga tak ya, saudara-saudara. Ya kalau misalkan RE King itu dua tak mungkin ya. Kalau Tiger itu ada empat tak. Kalau kali ini saya akan menunjukkan telung tak atau kalau ditulis tiga tak itu seperti apa. Nah ini saudara-saudara, ini yang namanya telung tak. Kalau dalam daerah Jawa Tengah ini namanya telung tak. Atau ketika tulis itu adalah tiga tak. Ini adalah alat canggih yang difungsikan untuk mengusir hama di percawahan, untuk membantu aktivitas para petani menjaga sawahnya agar terhindar dari hama, terutama hama burung. Alat ini bekerja sesuai dengan gravitasi air. Air akan mengisi bambu besar, dan setelah terisi penuh berat, maka akan menarik tali. Tali itu nanti akan dihubungkan dengan, ya kalau bahasa sininya adalah orang-orangan sawah yang nanti akan bergerak. Oke, kita lihat saja orang-orangan sawahnya seperti apa, atau bahasa sininya kleang. Nah itu teman-teman, tampaknya sudah berumur kurang lebih 2 bulan 3 bulan, menggunakan plastik yang ringan saja nanti akan menakut-nakuti hama burung. Kalau di sini burungnya burung emprit. Tempat saudara entah burung apa itu namanya, saudara-saudara. Ini tadi akan tertalik oleh tali nanti di luar sana dan akan bergerak tanpa capek-capek nanti, saudara-saudara. Menggunakan sistem aliran air, nanti akan masuk ke sana. Setelah terisi penuh, akan menggerakkan bambu untuk menarik tali, dan akan menggerakkan kleang atau orang-orangan sawah, atau bisa dibilang medi sawah. Tadi di sisi barat ada satu telung tak, dan kini kita menuju sisi timur. Di sini ada satu telung tak lagi. Ini aliran airnya kecil sehingga agak lama untuk mengisi bambu ini, bambu untuk menarik tali. Setelah menarik tali, maka akan menggerakkan medi sawah yang ada di sana. Kalau bahasanya medi sawah. Tampaknya untuk saat ini petani sedang memanen padinya. Ini sudah ada beberapa gundukan padi. Atau dalam istilah orang sini adalah bebet. Parinya sudah menguning. Sawah ini terletak di Jalan Raya Karangkobar, kilometer 15. Di situ ada jembatan Kaliurang. Oke, saudara-saudara. Sekian berbagi video mengenai alat canggih telung tak untuk mengusir hama, terutama hama burung yang ada di pesawahan. Jumpa lagi dengan Eko Susanto Channel dalam video berikutnya. Oke, terima kasih.